konteks. Selamat ya. Iya, jadi kayak guyonannya tuh gak nyambung. Pasti kan kalau kita guyon kan itu natural yang keluar dari kita kan. Kalau kita mungkin dia gitu mungkin aja, mungkin kan kalau udah nyambung ya nyambung gitu loh. Dia mencoba untuk memasuki ini kali ya, mau masuk di guyonan kamu, tapi dia nggak bisa. Jadi kayak kesannya rasa banget. Kalau emang kamu nggak bisa guyon tuh ya udah nggak usah guyonan. Cukup haha gitu doang ya. Tapi kalau lo ketemu orang baru terus pas dia bawa ketek bawa mulut, lo pilih deh, bawa ketek bawa mulut. Apa? Apa bilang? Pilih cewek bawa ketek, apa cewek bawa mulut? Pilih cewek bawa ketek. Apa cewek bawa mulut? Misalnya lo punya gebetan. Ya kalau misalkan cewek sayang ya, gue nggak ngeliat dari itunya. Cewek bawa mulut deh kayaknya. Soalnya kan kalau bawa mulut kan kayak, ini aku ada permen nih. Kode-kodein gitu kalau bawa ketek kayak, iya, ini gue ada deodoran nih. Gak lucu. Tapi kayaknya kalau misalkan bawa ketek atau ini, kayaknya dia bisa menyesuaikan deh. Kalau misalkan itu gak aku mau. Mambu, kan ini bau. Maksudnya kan dalam konteks mas hidup. Oh, mas hidup. Kalau pacaran mah ya, pakai deodoran dong biar yeah, lebih wangi gitu kan, santai aja kalau udah pacar. Kalau masih gebetan ya, kalau emang dia udah bau ya anjir, tekan kononnya mambu anjir. Anjir udah dari sononya ya, wah dari sononya guys. Cantik akhlaknya apa cantik fisiknya? Akhlaknya lah, akhlak fisik. Nah berarti fisik nomor sekian ya. Tapi sebenarnya kalau berarti jadi udah siap nih wakil. Maksudnya gini, kalau cewek yang cakep fisiknya nih sebenarnya akhlaknya kan bisa diperbaiki. Kan? Namanya orang kan bisa diperbaiki. Tapi cewek jelek juga bisa diperbaiki. Agak PR sih sebenarnya. Ibarat lo punya hidung pesek aja harus operasi. Ah urusan deh lo ngobrol aja lagi. Iya dong. Kalau udah cantik kan tinggal benerin akhlaknya nih. Gimana? Akhlaknya gimana? Gimana? Iya betul. Kalau bodinya udah cakep, jadinya udah cantik, akhlaknya doang yang kurang bener ya. Kan bisa kita tuntun. Set. Udah lengkap yang paket lengkap nih. Kan balik lagi sama orangnya, orangnya mau tuntun apa enggak kan teman. Iya itu lagi juga sih sebenarnya kalau udah yang jelas mah nyari yang cocok sama yang mau ambil kita aja nih. Udah lanjut deh. Kalau misalnya kamu pernah deket sama orang, udah deket nih, udah masa PDKT ya misalnya. Ekspektasi apa yang kamu harapkan kalau lagi PDKT? Ekspektasi PDKT dia bakalan cocok banget sama aku. Dia sing menurutku masuk di dalam kriteria tipe aku tuh tadi ekspektasiku lo ya. Kamu udah berani buat deket sama orang yang misalkan apa yang bikin kamu berani dan ekspektasimu tuh apa gitu lo, kalau pacaran kah atau ya pacaran dong. Berarti kamu lebih berani pacaran. Iya. No matter what. Oke. Kalau aku sih sih. Aku sebagai temen sih. Karena ya. Ya itu tadi karena aku enggak suka kan cari gebetan yang gini, stranger jadi ya gitu. Aku kalau bosan aku pengin cari pacar leka. Leka bosan ya udah aku cuek-cuek aja. Karena kan di sekitar kan juga banyak temen. Baik-baik ya kan. Bisa cari. Berarti konsepnya punya pasangan cuma karena bosan ya, Wak? Berarti konsepnya punya pasangan cuma karena bosan ya, Wak? Ya kan bosan sendiri bukan bosan yang itu kan gue banyak nih teman-teman di luar sana tuh, ya kan gue butuh dong orang yang benar-benar mengerti gue gitu. Berarti ada support system dari partner yang lebih dekat ya, Wak. Pinter kan? Berarti namanya bukan lagi fase bosan ya, apa itu? Gitu, berarti emang lagi butuh, emang setiap manusia tuh butuh support system. Gitu. Butuh, iya, butuh support system terus butuh support system, sih support system. Sistem, apa salah? Kalau aku sih, tadi apa sih pertanyaannya? Ekspektasi. Deket, karena kan awalnya emang aku nggak suka deket sama orang yang stranger. Misalnya kayak ya udahlah, sama yang udah kenal aja, entah itu cuma sebatas kenal atau cuma karena temen atau memang udah sahabat gitu. Lebih baik yang kayak gitu daripada kayak baru kenal, dia belum tahu siapa aku dan aku juga belum tahu siapa dia. Dari awal lagi ribet coy, gak bisa ribet. Lebih enak yang ya udah baru kenal ini. Jadi konsepnya lo mau sahabatan aja, lo mau punya pacar.
lain. Tapi kamu pernah mikir gak? Kalau misalnya pas PDKT itu kamu punya gebetan yang lain. Gebetan kamu punya gebetan lain. Kayak overthinking gitu loh. Pernah gak? Jangan sedih dong. Enggak sih, gak pernah mikir sih aku. Aku sih gak pernah mikir. Ya laki saling percaya kan ya. Saling percaya kan juga perlu. Terus aku juga mengamati wataknya dia juga. Gerak-geriknya dia juga. Kalau aku selalu mikir kayak ya, gak munafik sih. Ya kita juga nggak tahu ya, karena kan kayak kalau misalkan pasti ada yang nanya kayak kamu lagi deket sama siapa gitu kan. Kalau lagi deket dia pasti jawabannya kayak kamu lagi deket sama siapa. It's a bullshit man, kayak itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Even orang baik-baik nih, itu nggak mungkin. Entah dia yang dideketin tapi dia hanya ngerasa biasa aja, itu kan pasti ada yang kayak gitu pasti. Apalagi di usia-usia yang remaja kayak gini. Jadi konsepnya lebih sadar diri ya, Wak. Mawas diri ya. Mawas diri. Konsepnya Tuturi Handayani. Sekolah. Ini kasih seragam merah putih. Dia ngomong begini tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu tahu nih, gebetanmu ada gebetan yang lain. Ya udah tinggal. Sakit. Ya sakit lah. Gila apa orang mau. Tapi kamu masih deket. Ya terus? Kan ya buat apa? Nih, misalnya. Ya belum teriak, kan selama belum terikat terus kenapa? Kan belum ada hubungan yang... Apa ini? Belum ada hubungan yang... benar-benar yang belum... Iya, maksudnya kan karena kecuali misalnya gini nih. Ya kalau aku udah jadian sama kamu, aku tinggalin gitu-gitu. Gak bisa kayak gitu. Satu-satu. Mulai dari awal deket ya? Iyalah. Tuh. Yang lagi ngincer Alif Satrio enggak. Oh, udah ada ya. Enggak ada lah. Lagi ini ya, lagi close order ya. Nanti saya ber gitu ya. Konsep PO, konsep pre-order bukan booking, gila. Konsepnya gini nih. 200 nya pernah didonasikan untuk liburan kita. Dosa lo, sampai nih, gak tau deh. Kalau kamu udah tahu gebetan kamu ini lebih milih yang lain. Kalau aku udah tahu tersakiti sesakit itu atau kayak kalau aku udah tahu ya. Kalau aku udah tahu. Sedih dong, maksudnya sedih. Ini pertanyaan bego nih. Kalau aku udah tahu, kamu bakal sakit hati ya? Ya jelas sakit hati lah, tau lo gimana sih? Udah jelas-jelas lo tahu, enggak? Udah tahu jelas-jelas nih dia udah lebih milih gebetan yang lain terus ngapain? Lo bakal sakit hati gak? Sakit hati lah. Kan ada juga tuh misalnya kayak dia deketnya itu cuman kayak sebatas yang kayak ya udahlah. Kayak itu lagi kan itu hubungan domo tuh gak tahu deh. Berarti memang konsep itu gimana malah? Masih pengalaman ya? Masa lo? Sebenernya lajim pengalaman ya Wak? Masa tapi bibirnya seger banget? Kan di make up-in. Oh iya bener. Kalau gimana? Kalau aku sih, kalau aku pribadi sih pribadi sakit hati sih. Sakit hati sama nyesek tuh beda tuh sama sih? Sama lah, nyesek sakit hati. Kalau aku lebih ke nyesek sih. Sakit hati nyesek tuh sama aja sih. Kalau sakit kan ibaratnya kayak yang gitu kan. Kalau nyesek tuh nyesel. Kalau nyesek tuh enggak kayak yang nyesek tuh kayak kecewa gitu. Kecewa. Kalau aku sih pokoknya dua-duanya deh, yang nyesek kecewa deh. Sakit hati udah campur aduk deh, pokoknya kalau misalkan udah tahu tuh gebetan aku lebih milih gebetannya yang lain lagi, ngapain sih? Udah tau punya gebetan, masih aja dipacarin gitu ya. Aku gak bakal milih orang yang kalau aku udah tahu nih, dia udah punya gebetan lain, ya udah aku Bye. Aku ngapain juga. Tapi kalau misalnya gak tahu, kenapa? Kalau misalnya gak tahu, ya kalau gak tahu kan bukan salah aku berarti. Tetap mau berarti. Kenapa? Tergantung. Ya kalau dia udah ngerti. Dia kalau dia udah ketahuan ya ngapain? Ya kan aku nanyanya kalau belum tahu. Apa? Kalau belum tahu saya bakal tahu kan pastinya. Ya kalau belum tahu itu loh, kamu akan gimana? Kalau akan sekepo itu bakal nyari tahu. Ya kalau emang enggak ada sesuatu hal yang mencurigakan dari dia ya aku enggak bakal kepo. Gitu ya. Berarti kayak konsepnya ya udahlah individu, ya maksudnya masing-masing ya. Ya kepo kan udah ada adabnya gitu, enggak terlalu yang kamu juga gini ya. Masih batas wajar. Wajar aja. Masih batas wajar. Ya udah deh, kalau gitu
Sampai situ aja deh dulu ya. Itu doang loh. Buka puasa lu. Dadah. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini di Sondel on the Road. Kita tayang setiap hari Senin dan juga Jumat di jam 9 malam. Kalau gitu Jajang Bagus pamit. Nuri Menis pamit. Ya ampun, dadah.